Mantul. Selamat datang di channel gue, guys. Halo, welcome back to my channel. Hello everyone. So bule ngomongnya. Bilang aja, halo teman-teman. Halo guys, apa kabar semuanya, guys? Ketemu lagi di channel saya. Begitu. Lah, enggak usah panjang-panjang. Jadi gini, guys. Video kali ini gue mau benerin gagang mau kapot nih. Jadi Om Cip, ada tetangga gua, mau kapotnya pecah, guys. Kelihatan ya tuh pecah kan, minta diganti gagangnya sama kayu. Kita coba bongkar dulu ya, guys. Sebenarnya ini kerjaannya nggak terlalu sulit sih, guys, cuman lekuk ya patah gini, bengkok-bengkok, lihat itu ya kan, harus tepat masukinnya pas. Coba deh bongkar dulu deh, kita ganti sama gagang kayu aja yang cakepan. Oke, stay tune ya, guys, di video ini. Tonton terus, siapa tahu kalian dapat ilmu. Kalau nggak dapat ilmu, kalian cari ke YouTube-YouTube yang lain yang ilmunya lebih banyak, nggak apa-apa, yang penting tetap berkarya. Oke. Masalahannya sebenarnya ada di sini nih, guys. Di murnya tuh, sebenarnya murnya tuh agak kecil yang aslinya. Setelah gue buka ya, nih gue kan udah buka nih. Murnya tuh lebih kecil, jadi cepet bikin oblak. Terus plastiknya juga patah-patah. Maksudnya itu lebih menambah, apa ya, kalau dipegang tuh goyang-goyang, nggak enak gitu. Apalagi kalau panas-panas, nuang kopi, itu nggak enak tuh, lihat tuh. Bolongannya gede, tapi mur yang aslinya tuh kecil. Gue kikir dulu samping-sampingnya, biar kayunya agak rata masuknya. Ya, kerjanya pelan-pelan aja, tapi pasti gitu. Ya kan, guys? Setelah ini, gue rasa sih kayaknya kalian bisa lihat dari gambarnya aja apa yang gue lakuin. Karena abis ini gue mau ngukur handle dari mokapotnya. Gue pakai kayu mengkirai agar lebih kuat, semoga tahan panas juga sih. Jadi gue mau pasin semua ukuran-ukurannya. Jadi gue gambar dulu ini handle-nya, gue coba ngepasin bolongan buat lubang dari skrupnya itu juga, semoga pas semuanya. Tapi untuk yang bikin handle-nya gue pakai benso dulu biar ada shaping-shapingnya tuh, karena kan kalau dipegang tangan, shaping mau kapot biar tangannya tuh enak megangnya gitu. Jadi tetap dibikin shapingnya pakai benso. Oh ya, untuk benso jangan lupa dikerasin blade-nya biar potongannya rata, karena kadang-kadang benso suka mencong-mencong, guys. Gue pakai portable sander untuk menghaluskan potongan benso. Potongan benso tuh jelek banget. Gue nggak yakin deh di sini ada mata pisau benso yang lurus, karena semuanya belok kanan ke kiri, kanan kiri gitu. Apa semuanya kayak gitu ya, guys? Gue juga nggak tahu sih. Cuman kalau gue cek di toko online itu ada yang nggak kanan kiri gitu matanya. Cuman harganya lebih mahal, bukan lebih mahal, mahal banget. Apa emang gitu ya, yang bagus tuh selalu mahal? Iya sih, tapi ya oke lah. Sekarang gue mau ukur garis tengahnya dulu untuk masukin ujung dari mokapot yang ada skrupnya tadi. Gue caranya sebenarnya banyak, bisa pakai pahat, bisa pakai apapun yang lo. Jadi guys, karena bikin lubang untuk mokapotnya agak tricky, gue harus bikin dia level dulu, karena abis ini mau gobor. Untuk ngebelah tengahnya tuh gobor aja. Nah, ini kira-kira udah lurus kan ya. Jadi pada saat dibor duduk, mudah-mudahan itu udah lurus. Sip. Langsung masuk bor duduk. Nah, ini dia maksudnya, guys. Jadi gue mau bikin sesetan yang tengah ini. Dan di bornya kan harus lurus tuh. Gue bikin juga stop, jadi bornya hanya sampai garis yang udah ditandain.
Kita coba ya guys, langsung aja, let's go. Jadi guys, gue bikin sesetan lagi di tengah-tengah sini karena mau kapotnya di bawahnya sini itu ada daging lebih. Ya, daging lebih, gokil. Nah, tinggal kita masukin sekarang. Biar kelihatan guys. Tuh, kira-kira gitu guys. Haha. Mantul. Nggak kelihatan ya guys gambarnya guys. Oke, kita lanjut proses berikutnya. Nah, ini dia guys, hasilnya setelah gue buat. Bagus gak? Ya, kalau gue sih menurut gue bagus-bagus aja guys. Cakep, mantul, mantul. Tinggal kita mur, ya kan? Atas bawah, terus sisa-sisa murnya di gerinda. Biar agak pendekan, gue rapiin. Habis ini, gue mau kirim langsung ke orangnya guys. Ntar gue videoin, siapa tahu bisa ngopi bareng. Oke guys, sekian dulu video dari gue guys. Jangan pernah berhenti untuk berkreasi, karena kalian tidak sendirian. Buat yang gampang-gampang aja, abis mepet waktu, banyak banget kerjaan guys. Oke, kita ketemu di next video ya guys. Thank you yang udah nonton. Oke guys, ini dia nih yang gue bilang, namanya Om Cip. Hai. Dia doyan banget ngopi. Ini mau kapotnya dia, bisa dilihat mau kapotnya emang banyak tuh. Tuh buat lo yang suka ngopi, lo harus tanya banyak nih sama dia nih. Tadi gue dapat pengetahuan ngopinya juga banyak. Jadi, wah, pokoknya kita udah ngobrol panjang lebar lah. Ya Om ya? Oke. Udah bisa ngopi lagi ya Om ya? Sip. Mantul.